Ini bakul bakso lewat ya. Semoga berkah. Ini juga ada yang meliput. Siap-siap untuk melayang di angkasa. Chan FTV. Pakai gambar drone dari WT ke. Nggih. Pakai sabar sih. Unik ini. Ini ada yang mendahului potong pita ini, bapaknya unik kali ini. Nah, ini ada keunikan kawan. Nah, ini mendahului jalan ya, nah, bapaknya tapi enggak apa-apalah, sudah kelaksanaan ini bapaknya, enggak apa-apa itu. Di stop ini. Akunya teng rene pokoknya. Boten aman. Nggih. Rasa enggak apa ya, ini kayak nama E. Ngeri ini kayak sani mengko. Ini mau tak jalan yang balik. Ini kan moto. Mungkin Pak Bali, saat ini kita berada di ruas Sukorame Selasi. Tahun ini ada kegiatan Kamulah dengan nilai kurang lebih 4 miliar yang dibangun dengan konstruksi besi beton di Bali. Totalnya sepanjang 1,419 meter dari 1,410. Kemudian ada enam sekolah kabupaten dan ada 12 keluarga yang kontrak. Kemudian mulai hari ini sampai 1,4 sudah lulus dan selanjutnya di 2023 adalah kali. Ya, terus kayak mana nih?
ini kok. Oh, ini. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibangun jalan Sukorami Saji ini kondisinya rusak cukup berat Pak Bupati di beberapa titik, dan alhamdulillah saat ini sudah terbangun dan hasilnya juga sangat baik sehingga mempermudah transportasi masyarakat bagi perekonomian, pendidikan, kesehatan dan yang lain sebagainya. Pak Bupati yang kami hormati, pada kesempatan ini kami Sukorami Saji didanai dari APBD tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar 4 miliar yang dikerjakan oleh CP Mahaputra Mulia dari Lamongan dengan waktu pelaksanaan dimulai tanggal 4 Juli 2022 sampai 30 November 2022. Konstruksi yang dibangun menggunakan rigid beton dengan panjang total 1.418 meter dan lebar 5 meter. Sesuai dengan arahan Pak Bupati pada tahun 2023, mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan Pak Bupati karena di sebelah timur juga kondisinya perlu perbaikan. Demikian Pak Bupati yang dapat kami laporkan, mohon berkenan Pak Bupati untuk memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus meresmikan Gamula di ruas Sukorami Saji. Namun demikian sebelumnya Pak Kades, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Lamongan beserta rombongan, Bapak Camat beserta jajaran pemerintah dan seluruh Bapak Ibu serta adik-adik, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Ini yang kedua kalinya Bapak saya sampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih karena perhatian untuk Kecamatan Sukorami dan Desa Sukorami khususnya sehingga jalan Gamula sudah terbangun. Dan alhamdulillah untuk tahun 2023 kekurangannya akan selesai 100%. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat khususnya Desa Sukorami dan Kecamatan Sukorami pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sana juga jawab ya salamnya. Yang sebelah timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari tepuk tangan bersama. Thank you.
jalan yang dibangun melalui program Jamuna. Alhamdulillah, menurut kali jalannya pancen mulus dan mantap. Pancen ini kan mulus, ini mulus, ini teman ya, bret. Jadi mulus jalan di gitu nih. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangannya nanti bisa diselesaikan di tahun 2023. Amin. Pak Yusuf, mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak semua, kita luar sini, Pak Dinas Doyo, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga seluruh program-program yang kami canangkan bisa dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini di ada keadaan hujan ini kan ya, agak ganggu cuacanya ini. Nah ini cuacanya mendung dan hujan. Nah ini sudah kondusif lagi, tapi ya tidak apalah, ini sudah musim hujan, tidak apa. Puskesmas Sukorami dalam rangka peresmian gedung UGD Lemponnya Puskesmas Sukorami. Alhamdulillah, barakallah, hujan turun, semoga memberi keberkahan bagi kita semua. Dan disampaikan selamat datang, beliau sudah hadir di Puskesmas Sukorami untuk saat ini untuk segera meresmikan gedung UGD Ponet Puskesmas Sukorami.